Tuan-tuan, kita tanya lebih tak apa, saya rehat sikit. Boleh tak saya tanya, boleh tak saya sedekahkan puasa untuk arwah emak saya? Sampaikah sedekah saya? Dalam hadis Bukhari, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, dia satu hari dia tak ada. Dia tak ada. Tiba-tiba mak dia meninggal. Hadis Bukhari. Lepas pada tu, bila dia balik, dia tengok mak dia meninggal. Dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, matat ummi wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un law tasaddaqtu anha, law tasaddaqtu anha." Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dalam keadaan saya tak ada. Adakah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada ibu saya? Adakah sesuatu yang manfaat jika saya sedekahkan sesuatu bagi pihak ibu saya? Nabi kata, "Na'am, ya." Maksudnya, jika kita meninggal seseorang, kita sedekah bagi pihak dia. Mak kita tak ada, ayah kita tak ada, kita sedekah sesuatu. Maksudnya, katakanlah kita ada ambil, katalah RM200, RM300 ke, kita letak tempat kebajikan, kita kata, "Ya Allah, pahala ni minta bagi ke mak kita." Berdasarkan hadis ni, memang boleh. Clear boleh. Jelas boleh. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi, kalau kita boleh buat amalan ibadah maliyah, hampir sepakat para ulama bahawasanya boleh buat. Nak bagi sedekah, nak tolong wakaf apa tanah niat untuk ayah kita ke, abang kita, adik kita, dapat ke tak untuk mereka? Berdasarkan hadis ini, dapat. Ini memenuhi makna anak yang saleh atau memenuhi makna kebaikan. Apa nama yang kita buat, kita ni telah, artinya dia ada kesan dia lah, maksudnya dia mungkin ajar kita benda yang baik dan kemudian kita laksanakan kebaikan tu. Setengah orang dia rasa macam langsung tak dapat. Yang ni juga tak benar. Sebab setengah orang dia kata, kerana hadis kata apa nama, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amaluhu inqata'a amaluhu illa min thalas." Bila anak Adam mati, terputus amalan dia kecuali dari tiga benda. Hadis ini cerita amalan anak Adam tu terputus. Maksudnya, bila kita mati, kita tak boleh buat dah benda melainkan tiga benda ni lah. Sedekah hak kita buat tu tak ada lagi. Ilmu hak kita ajak tu tak ada lagi. Anak kita, hak kita, anak daripada titis keturunan kita tak ada lagi. Yang ni go on lah. Tapi nak sembahyang tak boleh dah. Hadis yang kata sedekah untuk mak ni, hadis ni bukan cakap tentang amalan anak Adam. Hadis ni cakap tentang amalan orang nak pi bagi kat dia. Amalan dia dah tak ada dah. Tapi kita cerita tentang amalan kita pula pi bagi kat dia. Ini boleh. Ini boleh berdasarkan hadis tadi. Cuma para ulama berkhilaf pendapat seperti mana kata Ibnu Taimiyah dalam Fathul Kubra. Apabila membabitkan ibadat badaniyah, badan, maksudnya yang tak disebut oleh nas, ada ibadat yang disebut oleh nas macam puasa, macam haji, okey, puasa, oleh kerana ada sebahagian hadis yang mana Nabi sebut tentang puasa, maka puasa tak ada masalah.
Solat boleh tak? Kita solat. Ulama khilaf, tapi Allah Ta'ala alam. Saya antara orang yang berpendapat, kalau satu orang tu tak ada sembahyang khas, sembahyang hadiah tak ada. Tak ada dalam hadis sembahyang hadiah. Tetapi katakanlah kita sembahyang duha dua rakaat. Lepas tu kita kata, ya Allah, bagilah pahala sembahyang duha ni kepada ibu saya. Kalau doa ni mustajab, dapat ke dia? Ini juga pendapat di kalangan ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi. Bacaan Al-Quran adakah sampai kepada si mati ataupun tidak? Juga masalah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, qaul yang rajih, qaul yang masyhur mazhab Syafi'i, qaul Syafi'i tak sampai. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ini yang Ibnu Katsir sebut pun di dalam tafsir Ibnu Katsir. Insan tak akan dapat melainkan apa yang dia lakukan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Cuma mereka seperti Ibnu Salah dan seumpamanya, mereka ada berbeza pendapat. Jika katakanlah satu orang baca Fatihah ataupun baca Qul Huwallah, kemudian dia kata, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah bacaan Fatihah ni kepada ibu saya, pahalanya. Ya Allah maja'a sawaba ma qara'na hadza li fulan wa fulan, dia berkatakan Allah. Okey, khilaf pendapat. Kalau Allah mustajab, mereka kata jadilah, kerana doa ni dalam segala perkara mungkin. Kalau Allah tak mustajab, tak jadi. Setakat tu kita boleh agree. Maksudnya kalau Allah terpulang, mustajab ke tak. Okey. Ulama-ulama menyebut, di antaranya dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah menyebut, kalau sekiranya upah tak sampai, sebab katakanlah ni ambil 4,000 tolong baca Quran bagi kat mak saya, tak boleh. Sebab bila dia baca Quran kerana nak dapat upah, dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, macam mana dia bagi kat orang, kan? Sebab tu dulu saya selalu buat cerita belah utara macam tu lah. Semayang pun kena bayar. Ada sampul. Keluar pintu yang ada sampul. Member kita seorang keluar pintu lain. Keluar merungut. Dia kata, apa tak dapat apa ini. Dia kata, orang lain pun dapat pasal barang tak dapat. Macam mana dapat? Dapat. Hang keluar mana? Keluar pintu tu. Dia masuk balik, keluar sana. Sebab kira semua nak kena bayar. Jadi unsur kalau manusia boleh bayar kemudian dapat pahala, memang tak munasabah. Jadi agama boleh beli, pahala boleh beli. Tapi kalau orang datang daripada ikhlas diri dia, ikhlas lain, ikhlas dia baca lillahi ta'ala. Kadang-kadang orang duk baca Quran, lepas tu dengar kata, weh, mereka baca 3 orang, mereka janji nak bayar 5,000, kata nak bayar 1,000 lah. Allah tinggal yang kubur. Kalau agama jadi dagangan dalam hal yang seperti ini, agama jadi dagangan. Okey, ini tak mungkin, ini tak boleh. Kalau kita benarkan ini, orang kaya masuk syurga semua, orang kaya masuk syurga. Orang yang baca dia, tapi kalau kita baca sendiri lillahi ta'ala, kemudian kita niat pahala, itu khilaf. Macam mana dengan duit tadi, bagi duit dia ikhlas. Senang kau orang nak boleh ikhlas kat kita. Kita sayang kat mak kita. Kita dapat duit, kita niat nak bagi kat mak kita. Kerana sayang kita pada mak kita. So, kita bagi. Katakanlah kita bagi, hatta kawan kita pun, kita bagi untuk kawan kita. Kawan aku ni banyak tolong aku dulu ni, dah tak ada lah ni. Aku ingat nak wakaf tanah ni, niat kat dia. Kita wakaf niat untuk dia. Kerana kita sayang kat dia. Sebab agama menyuruh kita menghidupkan kasih sayang, kepercayaan. Jadi itu antara kesan daripada perbuatan kita lah juga sebenarnya.